Kang Andre lagi jalan-jalan ke Homos. Ini berhenti di tengah jalan di Abul Ais, Halawiyat yang terkenal ya, di pertengahan jalan ke Homos. Dan di sebelah kiri kita ada salju, bagian Deratia, gunung atau dataran tinggi daerah Deratia, tempat Sheikh Wahbah Az-Zuhaili dimakamkan dan juga dilahirkan. Kita lihat, sayang sekali ya mataharinya dari sana jadi nggak seberapa kelihatan. Alhamdulillah kita insya Allah hari ini akan berkunjung ke makamnya Sayyidina Khalid Ibn al-Walid, salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk videonya ikuti terus sampai akhir. Sahabat Nabi Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu anhu wafat pada 21 Hijriah. Dikatakan di riwayat bahwasanya beliau meninggal di Madinah. Akan tetapi, riwayat kuat mengatakan di masjid inilah, yaitu di kota Homs Suriah, beliau dimakamkan. Ibnu Battuta berkata dalam bukunya bahwasanya Sayyidina Khalid Ibn al-Walid radhiyallahu anhu dimakamkan di masjid ini. Terdapat kubah berwarna hitam kehijauan. Masjid Khalid Ibn al-Walid dibangun pada abad 7 Hijriah oleh Sultan Mamluk yaitu Zahir bin Bas, dan beberapa kali mengalami hancur karena gempa dan lain sebagainya, serta dibangun ulang oleh Nazim Basha yaitu wali kota negeri Syam. Masjid ini memiliki 7 buah kubah berwarna putih dengan berbagai ukuran, mulai dari kecil, sedang hingga sangat besar, serta memiliki 2 buah menara yang sangat menjulang tinggi. Di sekeliling masjid terdapat kebun ataupun taman yang sangat hijau. Dalam masjid ini terdapat 3 buah mihrab, tempat imam berdiri sholat, salah satunya yaitu mihrab yang di tengah di samping mimbar. Dalam setiap mihrab terdapat 2 buah marmer berkualitas tinggi dengan warna merah, hitam, dan putih. Sedangkan mimbar di masjid ini terbuat dari marmer berkualitas tinggi dan juga terukir dengan karikatur atau khas Ottoman. Di sebelah utara bagian belakang masjid terdapat makam sahabat Nabi Khalid Ibn al-Walid yang ditutup dengan kain berwarna hijau bertuliskan ayat suci Al-Quran. Dan di atas makam ini terdapat kubah terbuat dari marmer berkualitas yang juga dihiasi dengan corak bunga khas Ottoman. Dan di samping makam Khalid Ibn al-Walid terdapat makam kecil yaitu anaknya Abdurrahman Ibn Khalid Ibn al-Walid. Pada tahun 2011, masjid dan makam sahabat Nabi Khalid Ibn al-Walid harus mengalami kerusakan dan kehancuran yang sangat parah dan juga dahsyat, diakibatkan dijadikan tempat sembunyi oleh teroris dan militan bersenjata dari berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Lebih dari 50% gedung ini hancur, serta gedung-gedung yang berada di sekeliling masjid rusak parah dan tidak digunakan sama sekali oleh warga Suriah hingga pada awal permulaan 2019.
sekarang berada di Masjid Khalid Ibnul Walid, berada di kota Homs, Suriah, atau yang sering dikenal dengan negeri Syam. Di masjid ini juga sahabat Nabi Muhammad SAW dimakamkan, yaitu yang dikenal dengan pedang Allah yang terhunus, atau bahasa Arabnya Saifullah Al-Maslul. Alhamdulillah, kita perjalanan dari kota Damaskus tadi berangkat pukul 8 pagi waktu Suriah, sehingga kita sampai di Homs waktu 10 lebih waktu Homs ya. Memakan waktu 2 jam kita menggunakan servis atau angkot di terminal selatan kota Homs. Dan alhamdulillah tadi kita sudah sampai di masjid ini. Kebetulan di luar sedang ada renovasi, sehingga masjid ini tidak dibuka untuk umum. Dan kita tadi langsung bertemu dengan salah satu penanggung jawab bagian renovasinya, dan kita masuk ke kantornya untuk meminta izin, karena saya di sini membawa salah satu seorang peserta yang mengikuti daurah ataupun pelatihan imam dan khatib di Suriah, yang mana dilakukan 1 bulan yang lalu selama 30 hari atau 40 hari, dan beberapa hari lagi Ustadz Andre yang ada di belakang saya ini akan pulang menuju Indonesia, sehingga dia diberi kesempatan untuk memasuki makam Sayyidina Khalid bin Walid di masjid ini. Kita lihat langsung makamnya. Kita kirim salam dan kirim doa serta al-fatihah. Al-Habib Amar Ibn Hafiz, ta'arfu? Naam. Wa'd zar al-Syikh al-Akbar, wa'd zar Sayyidina Yahya, wa'af al-dam al-maqam, uqra' al-ayah. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlam al-dur, wujidna bibidha'atin muzjah, wa'ufilana al-kayh, wa tasaddaq alayna. Ya Rabb. Inna Allah yirzi mutasaddiqin. Ya sirra al-ayah, ta'wah. Naam. Salam. Bismillah. Ini adalah makam Sayyidina Khalid Ibnul Walid yang berwarna putih ini, dan tentunya ini setelah renovasi. Ini gedungnya sangat baru sekali, dan tahun 2013 makam ini hancur lebur akibat baku tembak dan serangan-serangan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dan tadi salah seorang pengunjung juga memberikan saran atau nasihat di makam ini untuk membaca ayat yang dimana ketika Habib Umar bin Hafiz pernah berkunjung ke makam ini, membaca ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf, sehingga ayat tersebut memberikan banyak sekali manfaat atau diijabahnya doa kita, yaitu salah satunya surat Yusuf di ayat ke-88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Ini ayat Qur'annya. Katanya tadi disarankan dari Habib Umar bin Hafiz untuk membaca ayat ini di depan makam Sayyidina Khalid bin Walid. Dan di samping makam Khalid bin Walid ada anaknya, yaitu Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Dan juga kita akan lihat dari sekeliling yang sebelah kiri. Jadi yang kecil ini adalah makam Abdurrahman ibn Khalid bin Walid, dan yang sebelah kanan besar ini adalah makam Sayyidina Khalid.
suasana masjid di dalamnya masih baru sekali, baru direhab karena beberapa tahun hancur dan memakan waktu yang cukup lama untuk renovasi. Bahkan ini masih belum digunakan sebagaimana layak atau mestinya. Ruhaniah di masjid ini sangat begitu terasa karena keberadaan makam sahabat Nabi ini. Beberapa ulama atau masyayikh mengatakan doa di samping makam ini sangat mustajab atau makbul sekali. Kita lihat dari sisi yang sebelah kanan. Ini adalah tulisan dari Kementerian Agama yang mana ini adalah renovasi Masjid Sahabat Nabi Khalid bin Walid, Kementerian Agama yang ada di Kota Homs. Dan kita akan memberikan salam dan hadiah Fatihah pada Ubaidullah ibn Umar ibn Khattab, sahabat Nabi Umar bin Khattab, yaitu namanya Ubaidullah, berdekatan dengan makam sahabat Nabi Khalid bin Walid juga, di mana ini di pojok sebelah kiri dari pintu masuk, dan makam sahabat Nabi Khalid bin Walid ada di pojok sebelah kanan di pintu masuk sebelah sana. Kita berikan salam. Inilah penampakan kubah hijau dari makam sahabat Nabi Khalid bin Walid yang baru saja direnovasi dan didanai oleh Kementerian Agama dan Mufti Republik Czechnya atau Sishan, yaitu di bawah Presiden Ramzan Kadyrov. Semua didanai oleh rakyat atau mufti Sishan. Mudah-mudahan semua bisa memberikan kesempatan ziarah ke Kota Homs, karena di Kota Homs ini terdapat sahabat Nabi Khalid bin Walid dan juga makam para sahabat dan juga alul bait Nabi terbesar kedua setelah makam yang ada di Madinah Munawarah, yaitu Baqi', yaitu makam sahabat Nabi dan alul bait terbesar di dunia. Yang kedua berada di Kota Homs, yaitu pemakaman Al-Katib. Terima kasih video sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan bagikan. Jangan lupa juga untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.